Edward Antoni, Wakil Bupati Kabupaten Waikanan, Asisten 2 Kusarwono, dan Kepala Dinas PMPTSP Kusuma Anakori, serta 4 pegawai lainnya terkonfirmasi positif COVID-19. Edward Antoni, Wakil Bupati Kabupaten Waikanan, memiliki riwayat perjalanan ke Jakarta. Saat ini tengah menjalani perawatan isolasi di salah satu rumah sakit milik pemerintah di Lampung, beserta keenam pasien positif lainnya. Dari tracing beliau, kita mendapatkan yang positif itu tambah 6 orang. Dan saat ini semuanya merupakan konfirmasi positif asimptomatis, atau yang kita kenal dulu dengan istilah orang tanpa gejala. Saat ini semuanya lagi diisolasi di Rumah Sakit Bandar Negara Lusada. Dari hasil perawatan Wakil Bupati Waikanan Edward Antoni dengan nomor pasien 310, mengeluhkan sesak nafas dan memiliki riwayat penyakit penyerta lainnya. Nantinya tim gugus tugas juga akan melakukan tracing dengan cara rapid test massal di Kabupaten Waikanan. Roma Afria Idam, Kompas TV, Lampung.